Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zumratul Habibah, delegasi dari kelas 5G. Di saat yang berbahagia ini, saya berterima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil karya, yaitu alat peraga edukatif yang aman serta bermanfaat. Di sini saya sebagai delegasi kelas 5G membuat sebuah alat peraga edukatif dengan materi pembelajaran yaitu bentuk-bentuk energi, kemudian sumber energi dan sekaligus perubahan energi. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan yang namanya energi. Human, animal, plants need energy. Dan seluruh makhluk hidup di dunia ini pasti membutuhkan energi maupun benda-benda, benda hidup maupun benda mati. Contohnya saja, manusia untuk melakukan aktivitas pasti membutuhkan energi, betul? Yaitu berupa apa? Berupa makanan. Contohnya lagi, mobil. Jika kita ingin mengendarai mobil, menggerakkan sebuah mobil, pasti membutuhkan yang namanya energi, betul? Energi yang ada yang dibutuhkan oleh mobil adalah sebuah bahan bakar. Nah, permasalahannya pada saat ini banyak sumber daya alam atau bahan bakar yang digunakan oleh manusia paling banyak itu digunakan dari bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu setiap pemerintah di setiap negara mencanangkan program pembentukan atau menciptakan sebuah inovasi untuk sumber daya alam yang dapat atau alat alternatif untuk memperbaharui suatu energi. Pada saat ini, karena adanya pemberlakuan setiap negara untuk membuat atau menciptakan energi alternatif, di sini sesuai dengan teori hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari suatu energi, dari bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dan hal ini di negara Indonesia diberlakukan kurikulum di dalam pembelajaran SDMT yaitu SAIN pada kelas 6 semester 2 yaitu perubahan energi, sumber energi, dan bentuk energi. Permasalahannya pada saat ini pembelajaran sains yang di dalamnya terdapat perubahan energi masih disampaikan oleh pendidik atau pengajar dalam berupa pemaparan teori saja, tidak disertai dengan contoh real atau nyata. Nah, hal ini dapat menyebabkan siswa kurang paham terhadap materi dan pembelajarannya tampak monoton ataupun membosankan. Nah, di depan ini yang di belakang mungkin tidak kelihatan, bisa dilihat di proyektor. Itu yang sebelah kiri tampak dari depan dan yang di sebelah kanan tampak dari atas. Nah, di dalam alat peraga yang satu ini, saya menjelaskan dua sekaligus perubahan energi. Yang pertama, perubahan mekanik atau gerak berubah ke energi listrik. Kemudian dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Cara penggunaannya pun cukup mudah, hanya memutar searah dengan jarum jam seperti ini. Bahan-bahannya, papan kayu itu papan kayu bekas saya manfaatkan, kemudian dinamo, kemudian lampu LED yang saya gunakan untuk sumber cahaya, kemudian kabel, baut skrup karet bekas rumah salati paralon, kemudian
bawaan beras kering dan gear kecil. Dalam pembelajaran menggunakan alat peraga ini, kita dapat mempraktekannya atau menyampaikannya dengan dua metode sekaligus ataupun bisa memilih salah satu. Yang pertama, discovery learning. Siswa dapat diberikan contoh alat peraga seperti ini, kemudian disuruh untuk problem solving. Ketika siswa melihat alat peraga ini, pasti dia akan mencobanya. Oh, ini loh. Ketika kita menggerakkan dapat menyambungkan ke dapat berubah menjadi energi listrik, kemudian dari energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya seperti itu. Kemudian dapat kita terangkan dengan metode ceramah dulu, kita sebagai guru atau pendidik menjelaskan seperti ini, kemudian dipraktikkan secara langsung oleh siswa. Dan hal ini, alat peraga ini memang saya tujukan, saya desain untuk memudahkan para peserta didik atau siswa dalam memahami materi khususnya, yaitu bentuk-bentuk energi, sumber energi, dan perubahan energi. Nah, biaya pembuatannya juga cukup murah, Bapak Ibu dewan juri dan teman-teman sekalian. Kita hanya membutuhkan dinamo 10.000, kemudian 10 lampu yang seharga 5.000, kemudian gear kecil yang berada di sini 1.000, 1 meter kabel 1.000, dan totalnya keseluruhan juga 1.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Menyala
kalau misalnya lihat, wah bagus ya, banyak kan bisa nyala ya, banyak penggunaan seperti itu. Memang saya buat 10, kalau nabur dibuat 5, 4, 12 itu terserah Pak, terserah kita mau buat seperti apa, tidak harus 10 buah seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus yang meriah kepada Jumatul dari semester 5. To the city and I broke down.